Selamat pagi Mas Bro dan Mbak Bro. Kita pagi ini mau gowes ke Candi Ngempon. Kita di Tikum, di Patung di Ponegoro. Mungkin perjalanan kita tempuh dalam waktu 3 jam pulang pergi. Itu sudah plus sarapan pagi. Oke. Mas Bro, Mbak Bro, kita mulai dengan berdoa dulu semoga perjalanan kita pagi ini lancar dan selamat kembali ke rumah kita. Oke, lanjut. Jalanan masih sepi. Mas Bro, Mbak Bro, waktu masih menunjukkan pukul 6.40 menit. Udara sejuk, segar. Oke, kita lanjut lagi. Semangat. Oke bro, kita udah sampai di SPB Ulum Abang. Bertemu dengan teman-teman pembalap. Pembalap motor. Oke. Dan sama teman-teman Ungaran Cycling Community. Ini baru OTW ke arah SPBU Lemah Abang. Oke, bentar lagi akan sampai. Kita lanjut ke Candi Ngempon. Candi Ngempon ya. Candi Ngempon. Oke. Oke, ini teman-teman dari Ungaran Cycling Community sudah sampai. Masih ada beberapa teman yang belum sampai, kita tunggu sebentar sambil tarik nafas, minum-minum sarapannya nanti setelah kita gue. Jalannya rame bro. Waktu menunjukkan pukul 6.45. Belum ada jam 7. Wah, ini rombongan ini sudah datang. Nah, ini bisnya ini agak ngawur. Nah, ini teman-teman dari Ungaran Cycling Community. Oke. Oke, mantap. Oke, bro, kita sudah sampai Lemah Ireng. Ini tanjakan terakhir katanya. Itu teman-teman sudah ada yang di depan. Oh, Mas Didi, ya FC depan sendiri. Oke, lanjut terus jalannya, nanjak dan seger. Kecepatan rata-rata 13-14. Sebentar lagi turunan. Siap-siap bro.
santun. Karena jalannya licin. Oke, bro, ini udah nyampe Candi Ngempon. Itu candinya di sana. Ini teman-teman udah sampai di pit stop terakhir. Tadi sebagian pada nonton karena memang jalannya nggak manusiawi. Nah, ini teman dari BCC, ada Mbak Dewi sama DhonyRenny. Nah. Oke, itu kita lihat benar. Nah, itu Candi Ngempon tapi lewat sawah. Sawah itu juga memungkinkan untuk kita ke sana. Lihat dari jauh dan kita oke. Ternyata rutenya hiking. Cyclocross. Jadi gue sambil manggul. Habis manggul terus nonton. Lumayan kira-kira 500 meter. 500 meter ya, Pak? Oh, enggak ada 500 meter. Oke, tapi suasananya adem dan seger. Ini yang jelas kurang cocok pakai RV, tapi nggak apa-apa, tetap asik. Nah, itu rute depan masih berlumut. Sampai rutan karet, tanjakannya lumayan. Nah,
seger, adem.